always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love. Striker Rans Nusantara FC, Christian Gonzalez, memberikan tanggapan berkelasnya terkait situasi menit bermain yang minim. Kondisi minim bermain di Rans Nusantara FC mungkin menjadi fenomena yang kurang mengenakan bagi Christian Gonzalez. Mengingat Christian Gonzalez merupakan salah satu pemain yang cukup diandalkan Rans Nusantara FC saat masih bertarung di Liga 2 2021. Christian Gonzalez melahap 13 kali penampilan di Liga 2 2021 bersama Rans Nusantara FC atau kala itu bernama Rans Cilegon FC. Persisnya, Gonzalez bermain sekitar 865 menit bermain kala unjuk gigi di Liga 2 2021 saat itu. Dari kesempatannya tersebut, Christian Gonzalez mengukir 7 gol dan 4 assist. Sayangnya, catatan cemerlangnya di Liga 2 2021 belum terulang kembali saat Gonzalez membela Rans Nusantara FC pada Liga 1 2022. Bagaimana tidak, Christian Gonzalez justru belum mencatatkan menit bermain di Liga 1 2022 hingga pekan keempat bersama Rans Nusantara FC. Gonzalez lebih sering menghangatkan bangku cadangan. Terkait situasi tersebut, Christian Gonzalez sempat berbagi keluh kesahnya. Gonzalez mengaku pasrah dengan keputusan pelatih terkait menit bermainnya di Rans Nusantara FC. Christian Gonzalez tetap menghormati keputusan pelatih Rans Nusantara FC yakni Rahmat Darmawan. Ya, misinya saya seperti bermain bola, kata Christian Gonzalez. Saya main atau tidak main itu semua keputusan pelatih. Saya harus menghormatinya, kata Gonzalez. Lebih lanjut, Christian Gonzalez pun memiliki harapan tinggi jika dirinya diberikan menit bermain yang lebih di Rans Nusantara FC. Kalau mendapatkan jam terbang yang banyak di Rans Nusantara FC, Gonzalez bakal memberikan penampilan maksimalnya. Kalau misalnya insya Allah jika saya diberikan kesempatan, saya akan berusaha dan bekerja keras, kata Christian Gonzalez. Adrenaline, yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in.